Alhamdulillah wa syukurillah dalam kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, Bapak Wakapolri yang kami hormati, di hadapan Bapak masyarakat Kota Makassar beramai-ramai untuk hadir di dalam kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan Polri Presisi untuk Negeri bersama Bapak Wakapolri dan rombongan. Sebuah kehormatan dan tentunya kebanggaan bagi kami di tengah kesibukan Bapak Wakapolri masih dapat menyempatkan diri untuk berkunjung sekaligus menghadiri berbagai rangkaian kegiatan selama berada di Kota Makassar. Salah satu yang sedang dilaksanakan saat ini yaitu kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan Polri Presisi untuk Negeri bagi masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat Kota Makassar bertempat di lapangan Karebosi, Kota Makassar. Ayo mari kita bergandengan tangan bersama-sama menjadi bagian yang memberi solusi masalah masyarakat. Hari ini Pak Kapolda bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial. Bakti kesehatannya kepada 3.000 peserta, kemudian 13.000 bakti sosial kepada masyarakat, serta ada beberapa surprise, termasuk surprise umroh. Tapi saya mohon maaf kalau 10 yang saya tambahkan untuk mendapatkan ibadah umroh ini, saya titipkan untuk saudara-saudara saya yang berprofesi, khusus profesinya. Saya mohon maaf, tidak, saya hanya khususkan kepada profesi penggali kubur, bilal mayat, dan masjid-masjid. Saya mohon maaf, yang lain mohon maaf tidak boleh ini, karena ini adalah profesi paripurna, di mana orang-orang yang dilayani tidak sempat mengucapkan terima kasih. Sebagai ungkapan terima kasih kepada yang tidak dilayani, yang tidak sempat mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak atas hadiah umroh dari Bapak Wakapolri dan jajaran Polda Sulsel. Semoga paket umroh ini bermanfaat untuk saya dan keluarga, dan semoga Bapak Wakapolri dan Bapak Kapolda Sulawesi Selatan diberi kesehatan dan jajarannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.